ketika ego yang berkuasa. Masihkah mampu menjadi saksi kenyataan? Oh, ketika ego yang berkuasa, masihkah mampu hati berbagi? Ketika nurani yang terbungkam, mungkinkah kala membuka pintu kebebasan? Oh, tak akan ada pagi tanpa setiap alasan. Antara hitam dan putih aku biru, satukan rasa dan logika. Ku nanti kesalahan dan kebenaran memberi ruang pada waktu. Teratur, diatur, dan sudah lama dia mengatur. Aturan jadi makanan pokok yang tak beralasan. Saya lupa kalau manusia punya kata bernama hak, karena selama ini hanya berteman dengan kewajiban. Memang apa itu hak? Sabar, Ci, sabar. Dan yang ini sama sekali bukan hak. Saya sama sekali tak pernah memilih, tapi dipilihkan.
seperti takaran biasanya kan? Harus kan? Gak tahu kenapa, saya juga harus mencintai sejenis dia. Tak, lanjutin dong cerita lo yang kemarin. Kenapa sih lo bisa putus sama dia? Padahal kan kalian berdua tuh udah cocok banget. Tinggi kalian sama, potongan rambut kalian sama, bahkan ukuran BH kalian juga sama. Nyinyir dia lu, Ci. Udah, gue males ngomongin itu lagi. Orientasi dia udah beda kali. Makanya nih ada yang ngeluhin gue. Seriusan dong, tak. Dia tuh beneran jadi nikah sama laki-laki yang waktu itu dikenalin sama kita. Hah? Sabar ya, Taya. Sabar kenapa sih, Bo? Ya kalau pada akhirnya dia lebih milih tuh laki, gue ngerti kok. Eta, lu kok bisa pasrah banget sih? Ya udah deh, abis ini gue bakalan temenin lo mencari pacar yang baru, ya. Jodoh mah di tangan Tuhan, Bo. Kamu sudah menghubungi balik ibu, Tika? Jangan lupa besok malam ya, soalnya di rumah ada acara makan malam. Ibu mengundang kamu sekeluarga untuk datang. Jodoh, tapi bukankah jodoh di tangan Tuhan? Bukan di tangan orang tua. Gua gak nafsu kali tak liat lo. Ntar temenin gue ke toko BH ya, Cici Bowi. Lu gak berminat nyari pacar baru di toko BH kan, tak? Ya enggak lah, Ci. Gak tahu nih. Lagi mau cari BH baru aja. Cari BH baru? Apa suasana baru nih? Kamu udah cantik kok, sayang. Jadi cantik itu jadi kewajiban agar enak dilihat. Dia pikir saya makanan. Saya tak pernah berharap jadi makanan untuk sejenis dia. Bukannya saya takut bermain api, tapi dari dulu saya sudah dijauhkan dari api. Jadi lu gak berminat mencari penggantinya Intan, tak? Masih sayang banget ya sama doi. Bo. Sama mantan yang lain aja, gue juga masih cinta kali. Lo kayak gak baru kenal gue aja. Gue nih ya, kalaupun hari ini gue ketemu sama orang baru yang mau sama gue, pasti gue bakal perjuangin juga kok. Hari ini kamu kemana? Aku bisa temani. Mungkin tidak lama. Karena ada meeting sama klien. Kamu jangan lupa hubungin ibu. Oh ya, besok siang temenin aku makan siang sama klien. Yang cantik ya, sayang? Berangkat sekarang aja yuk, Bu. Loh, kok jadi berangkat sekarang sih, tak? Angka di jamnya lagi bagus. Main pakai kacamata merah. Lagi pengen aja. Oh ya, sekarang kamu anterin aku ya ke toko Bra. Loh, kita kan nggak ada jadwal. Jam segini ke sana. Ada apa? Kok tiba-tiba? Nggak kamu banget deh, sayang. Ya lagi pengen aja. Lagian juga firasatku lagi mau ke sana. Yuk. Sayang,
Jangan lama-lama ya. Siang, Mbak. Siang. Bisa saya bantu? Saya lihat-lihat dulu deh, Mbak. Terima kasih. Mbak, kalau berat tanpa kawat gimana ya? Itu lucu buat kamu.